teman-teman banyak rezeki. Kudu mantep ya. Nek ning kono iso apik ya, Bre. Maju. Yo. Terus, terus. Wah. Sese, op 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 op. Sabar. Sabar. Ayo mlaku sithik. Mlaku sithik. Mlaku mlaku, pelan. Bajingan, bajingan. Kaya iklan. Tenang, awet tenang. Wes koyo iklan, Mas. Barang ini, barang. Nah, apa? Jejer, jejer. Ini kita memutuskan buat sunsetan di sini. Lu, bah, telat kapan, le? Asu, asu. Soalnya apik banget. Ya. Kenapa nggak cerita? Kita cuma waktunya mepet. Mau cepet banget tuh. Iya. Ini awalnya dingin banget. Jadi sepanjang perjalanan, aku rekomendasikan dari Mataram. Sumbawa Besar. Sumbawa Besar menuju Bima itu start jam 12 ya tadi. 12. Enggak, makan siang. Jam 1 lah. Itu tepat pas saat di sini. Sunset. Pas sunset. Itu luar biasa, guys. Bener-bener aku di sepanjang jalan itu kita semuanya takjub. Dari siang sebenarnya sih, sepanjang jalan itu enak buat riding ya. Motor, mobil apa aja, motor apa aja juga enak. Lebih lebih oke lagi motor ya. Karena bisa mampir-mampir itu banyak jalanan. Sebenarnya kita tuh tadi pengen belok kiri. Di pantai. Cover dikit lah. Untuk mau trek jalur. Untuk melipir-melipir ya di pinggiran pantai itu. Waduh. Cuma takutnya mau ngejar kapal juga. Tapi enggak. Kita nggak kuat sih tadi, singgah yuk, rapet dulu. Karena gini, nanti kalau kita lewat kapal malam nanti itu kita bisa nyebrang 2 hari lagi. Dan itu nggak mungkin, karena kita akan kehabisan waktu untuk menikmati yang lain-lain. Jadi kita harus tertip on schedule untuk ngejar nanti gimana caranya jam 8 harus sudah sampai pelabuhan, setengah 8 maksimal. Ini luar biasa sih. Pokoknya kita rekomendasikan, pokoknya kalau kesini jalan darat harus berangkat dari Sumbawa Besar itu tempat habis makan siang cabut ke sini. Nanti susur pantai terus, susur ya, pantai yang dan sebelum itu. Pantai itu udah kanan kiri udah bagus semua. Epiknya adalah di sini di pesisir pantai. Jadi kita akan melewati perbukitan sebelah kanan, sebelah kiri pantai.
Terjadi lagi. Memang seharusnya filternya dicopot diganti. Filternya itu ada dua. Kalau kalian lihat beberapa episode, dua episode, episode keberangkatan itu Mas Melki kan dari Ngelinggo ke rumah udah macet. Macetnya itu karena filter yang seharusnya diganti, memang belum ganti. Filternya ada dua. Filter dari tangki ke sebelum kosong itu ada dua filter. Nah, filter yang pertama ini udah kotor banget, mau dicopot tapi susah posisinya. Makanya males dari kemarin nggak diganti-ganti. Terus tadinya mau dilangsung tapi nggak ada sambungan, harusnya ada selang itu baru disambung gitu. Tapi itu pun udah nggak SOP. Walaupun sebenarnya semua mobil itu filternya cuma satu. Takutnya kalau kotor ya, kalau aku nggak mau risiko filternya harus dua. Yang lain-lain sudah dua. Ini karena belum dibersihin aja, belum diganti. Satu jam lagi kita harus sampai di pelabuhan. Tadinya kita bener nih mapnya, gara-gara dikasih dulu. Gue ya, suatu kali.